Melly Goeslaw akhirnya bertemu dengan Reza, si gadis Jeneponto Sulawesi Selatan yang bersuara Nika Ardila. Aku insan lemah, tak terlepas dari goda dan cobaan. Diri yang berada dalam bayang-bayang oleh nyanyikan lagu Cinta Sejati, Reza Adila bikin Melly Goeslaw menangis. Melly Goeslaw akhirnya bertemu dengan Reza, si gadis Jeneponto Sulawesi Selatan yang bersuara Nika Ardila. Terlihat keduanya sedang bernyanyi lagu-lagu Nika Ardila. Tak hanya itu, Reza juga membawakan lagu ciptaan Melly Goeslaw berjudul Cinta Sejati. Lagu tersebut merupakan soundtrack film Habibie Ainun dibawakan oleh penyanyi Bunga Citra Lestari. Melly begitu terpukau dengan suara Reza yang tak berubah suaranya meski menyanyikan lagu selain lagu dari Nika Ardila. Bahkan ia tak kuasa menahan air matanya saat mendengar suara Reza. Ia mengakui, Reza memiliki suara yang begitu mirip dengan mendiang sahabatnya tersebut. Aku selalu penasaran andai dia masih hidup dan aku bikin lagu. Kira-kira kayak apa ya? Dan tadi Reza nyanyiin lagu aku yang Cinta Sejati. Asli susah banget nahan nangis. Karena malu ada berapa anak-anak naf di ruangan. Tapi aku bersyukur banget bisa denger Reza bawain lagu itu. Walaupun jadi membawa ingatanku ke masa-masa dulu. Reza, gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, seketika tenar karena suaranya mirip suara artis Nika Ardila. Gara-gara ketenarannya, gadis asal Dusun Bonto Tinggi, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto itu kini sedang berada di Jakarta. Selamat buat Reza, semoga jadi artis papan atas. Dan tetaplah rendah hati. Amin.